Polres Bangkalan menurunkan kekuatan penuh untuk pengamanan antara Madura United versus Persikabo dalam kelanjutan laga BRI Liga 1 2022 di Stadion Gelora Bangkalan pada Sabtu malam kemarin 27 Agustus 2022. Dalam pertandingan bola kemarin, Polres Bangkalan menerjunkan personil dengan kekuatan lengkap dan menggandeng sejumlah instansi terkait agar pertandingan antara Madura United versus Persikabo berlangsung aman dan tertib hingga akhir. Di sela-sela pengamanan, AKBP Wiwit terlihat berbaur dengan Kacong Mania. Hal ini dilakukan untuk menjaga Kamtibmas selama pertandingan berlangsung. Tak hanya itu saja, keberadaan AKBP Wiwi di tengah-tengah supporter juga bagian dari bentuk Polri yang selalu hadir di garda terdepan dalam memberikan pengamanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari Polres Bangkalan, Berkah Vicky Hartinanda Muin, Madura TV melaporkan.